Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, salah satu ajaran Islam yang sangat penting yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang Islam setiap harinya adalah sholat. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya mengerjakan sholat saja. Istilah dalam Al-Quran disebutkan dengan iqamatus sholat, yaitu menegakkan sholat. Dan salah satu bentuk dari iqamatus sholat, kecuali melakukan dengan syarat rukunnya, dengan khusyuk, tepat waktu, adalah dilakukan dengan berjamaah. Dan tidak hanya sekedar berjamaah, tapi berjamaah di masjid. Panggilan azan sebetulnya adalah panggilan untuk melaksanakan sholat dan dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Pemirsa, tentu ketika Islam mengajarkan kita untuk bersholat jamaah, tentu tidak hanya sekedar penting dalam aspek ta'abudi, yaitu ritual. Sebagaimana sudah sangat populer bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'atin wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan lipatan 27 derajat. Tidak hanya itu. Ketika hadis mengatakan sholat berjamaah 27 derajat, dari bandingannya daripada sholat sendirian, itu bukan hanya sekedar pahala saja, tetapi sebetulnya karena di dalam sholat jamaah itu banyak sekali rahasia-rahasia, nilai-nilai yang kalau itu diterapkan, difahami bagi masyarakat muslim itu sangat baik sekali. Yang pertama, sholat berjamaah adalah panggilan dengan adzan. Ini mengajarkan kita kepada umat Islam akan satu panggilan yang harus direspon oleh umat Islam, siapapun orang Islamnya. Dari negara manapun, di bawah ormas apapun, di bawah partai apapun, di negeri manapun, kita disatukan dengan panggilan Allahu Akbar. Di situ akan nampak sekali bagaimana nilai persatuan yang ada di dalam sholat berjamaah. Nama saja berjamaah. Dan orang kalau sudah di masjid itu seharusnya sudah menghilangkan sekat-sekat yang kalau di luar masjid mungkin masih kuat. Maka bagian dari cara untuk mendidik umat Islam, apapun perbedaannya, harus ada batas-batas yang harus menyatukan kita. Nilai yang lain tentu dengan sholat berjamaah kita diajarkan untuk oleh agama Islam ini untuk kebersihan. Karena di antara sunnah kita melakukan sholat jamaah itu adalah memakai pakaian yang terbaik, bersih. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian Anda ketika pergi ke masjid. Hiasan pakaian ke masjid. Nah, ini juga mempunyai dampak ekonomi, karena dengan pakaian yang terbaik berarti harus memproduksi pakaian-pakaian yang baik yang tujuannya untuk ke masjid. Jadi ketika kita beli pakaian itu tujuan utamanya adalah untuk dipakai untuk sholat berjamaah. Kemudian kita diajarkan untuk mempunyai sensitivitas sosial yang tinggi ketika kita pergi ke masjid. Dengan apa umpamanya kita disunahkan untuk memakai harum-haruman dan menghindarkan bau-bau yang tidak sedap. Kalau dalam fikih umpamanya kita makruh orang sholat jamaah kemudian sebelumnya makan hal-hal yang memungkinkan bau busuk umpamanya. Ini mengajarkan kita untuk kebersihan dan sensitivitas
Walaupun kita tidak merasa bau, tapi orang di luar kita merasa terganggu. Sholatnya menjadi bisa tidak khusyuk gara-gara bau mulut kita. Mohon maaf, termasuk pemain yang biasa merokok itu bisa mengganggu saudaranya yang sama-sama sholat Jumat. Sehingga disunatkan untuk bersiwak, bersikat gigi di dalam kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Nilai-nilai yang bernuansa sosial tadi tidak hanya dilakukan ketika sholat. Kita harus sensitif juga di dalam interaksi kita dalam masyarakat, apalagi di tempat-tempat umum. Ya, tidak membuat orang-orang sekitar kita terganggu, apalagi dalam hadis sebutkan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadayhi wal muhajiru man hajara ammanahu Allah. Orang yang muslim yang sebenarnya adalah orang yang orang muslim lain itu terganggu dengan lisannya, baik itu ucapannya, baunya, begitu. Dan orang yang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita cermati dengan dalam, sebetulnya di dalam sholat berjamaah itu juga ada nilai-nilai, tidak hanya nilai sosial, nilai politik. Apa itu? Di dalam sholat berjamaah kita harus punya imam. Dan kita diajarkan untuk memilih imam, falya ummukum aqra'ukum. Hendaklah yang memimpin sholat berjamaah kalian, jadi imam kalian adalah orang yang paling baik bacaannya. Dan kalau banyak sekali di antara jamaah yang bacaannya bagus, maka diseleksi lagi, diseleksi dalam penguasaan hukum dan segala macam. Yang terakhir adalah falya ummukum akbarukum. Hendaklah yang imami kalian, yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling senior, yang paling besar, yang paling tua maksudnya. Dan walaupun sudah dipilih yang terbaik, makmum harus kritis terhadap imamnya. Kalau suatu saat imam bacaannya salah, rakaatnya kurang dan sebagainya, perlu diingatkan. Ada mekanismenya. Dan imam harus legowo. Kalau diingatkan harus mau. Tidak boleh polemik di dalam sholat, makin batal semua. Dan seorang imam setelah dia dipilih, sebelum memulai sholatnya harus menginspeksi makmumnya. Sawu sufufakum, fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan, karena meluruskan dan merapatkan barisan adalah bagian dari iqamatus shalah, menegakkan sholat. Dalam fikih dikatakan bahwa kalau ada barisan yang tidak terisi dalam barisan itu, ya, kemudian ada lubang di situ, maka di situ adalah setan. Ini sebetulnya pendidikan juga di dalam, itu sebab pendidikan dalam sosial bermasyarakat itu, jangan sampai ada di tengah-tengah masyarakat muslim ini ada seseorang di dalam masyarakat yang tidak kenal, tidak diketahui. Ini bahaya. Nanti suatu saat ada bencana, ada musibah, tidak ada yang datang. Atau orang yang akan merusak tatanan dari umat Islam. Kalau kita tidak diketahui di dalam barisan masyarakat muslim itu. Seorang imam, walaupun sudah dipilih, makmum harus kritis, dia juga harus self-kritik, dia juga harus selalu kritik terhadap diri sendiri. Kalau kemudian dia batal wudhunya umpamanya, maka dia harus legowo keluar dari posisinya sebagai imam dengan mekanisme yang sudah diatur. Dan kemudian orang di belakangnya harus second man, orang kedua yang kualitasnya di bawah imam itu. Karena seorang imam akan menanggung sholat semua orang yang menjadi makmumnya. Pemirsa, banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari sholat berjamaah. Dan kekuatan sholat jamaah itu akan luar biasa dahsyatnya. Karena ini adalah standar umat Islam. Kualitas umat Islam baik dan tidaknya adalah kita lihat dari sholat jamaahnya. Bahkan seorang Zionis, orang Israel, Golden Meir sampai suatu saat mengatakan, ketika diingatkan bagaimana kekuatan orang Islam, nanti suatu saat akan orang Islam dengan orang Yahudi akan berperang dan yang menang adalah orang Islam. Apa kata dia? Saya tahu, saya faham. Tapi saya lihat
orang Islam sekarang ini ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang Islam yang akan perang dengan orang Yahudi, dengan Israel yang akan menang. Saya akan baru merasa terusik, terganggu, perlu khawatir kalau umat Islam ketika sholat subuh berjamaah seperti sholat berjamaah, sholat Jumat baru. Itu menjadi kegelisahan saya. Dan kita tahu bersama, sekarang masih sangat sedikit sekali masjid yang sholat jamaahnya subuh seperti sholat Jumat. Bahkan pernah ada semacam sayembara dari sebuah lembaga sosial akan diberi bantuan masjid 2 miliar jika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Ada beberapa negara seperti Turki yang sekarang kita tahu bersama kemajuan ekonomi yang luar biasa. Itu salah satu dari faktor yang dilihat salah satunya oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hafidhuddin, Didin Hafidhuddin, menyebutkan bagaimana menggambarkan sholat subuh di Turki ini luar biasa. Bahkan di Sri Lanka juga ada informasi seperti itu. Sholat subuh itu sangat banyak sekali pengaruhnya. Sehingga kita sambut ya, ajakan-ajakan untuk menguatkan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kita. Dan ini adalah insya Allah salah satu cara untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karena memang standar, salah satu standar kualitas umat Islam bukan hanya pada keilmuannya, bukan hanya kepada jumlahnya, kuantitasnya, tapi adalah kualitasnya. Salah satu indikasi kualitasnya adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Salah satu indikasi yang meramaikan masjid adalah orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Mari kita terus gelorakan untuk memenuhi masjid-masjid kita. Apapun kesibukan kita, ingat bahwa panggilan sholat jamaah adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Posisikan Allah yang Maha Besar. Kalau kita, masing-masing kita posisikan bahwa dalam hidup kita ada Allahu Akbar, maka seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh kesibukan, semua adalah kecil. Yang paling besar adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat dan sholat berjamaah. Demikian, mudah-mudahan semakin hari kualitas umat Islam semakin baik, termasuk diri kita. Kita sangat iri, sangat berkeinginan kalau bisa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sholat berjamaah. Allahumma amin. Dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu, melalaikan sholat berjamaah, karena itu masuk dalam kategori wailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, dan tentu bukan sembarang sholat, adalah alladzina, yang orang-orang yang melalaikan sholatnya, tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.